Okey, kita jumpa lagi dalam Latih Diri 7.2 ni. Tengok soalan satu. Titik P membagi tembereng garisan garis yang menyambungkan titik A dan titik B berikut dengan nisbah yang diberi. Cari koordinat titik P. Okey. So, apa yang perlu buat adalah kita just andaikan satu line ya. Katakanlah ke sini. Jadi yang sebenarnya kita tak kisah. Kita tak kisahlah benda tu kan, bukan berski apa kita lukis. Kita katakan kat satu garis. Okey. And then kita letaklah apa dekat mana-mana lah titik ni ya, katakanlah ini A, iaitu 3, 7. Yang B dia -7, 2. Okey, satu tembereng titik P. Kita katakan sini titik P dia, sebab dia bahagikan ini sebab dia adalah 3, 2. Maksudnya daripada A, B, 3 sebelah sini, 2 sebelah sini. Jangan terbalik ya, sebab dia cakap AB 3, 2, maksudnya A ke B 3, 2. Okey. So kita kena kalau kita nak hafal formula ya, itu so sebenarnya dia ada, kita boleh buat sistem macam ni ya, iaitu ni nisbah dia, dia menuju ke A sana, nisbah sini juga titik sini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah maksudnya adalah 2 darab dengan X1. X1 dia 3. So 2 darab dengan X1. Kita tulis X1 dulu ya. Ini campurkan dengan kita buat X dulu sebelah sini. Ini pula 3 darab dengan X sebelah sini. Darab dengan X, kita anggap X kedua lah. Perlukan dengan jumlahkan nisbah tadi. Itu iaitu sama juga sini. 2 ni darab dengan Y pula. Y1 dia 2 darab dengan Y, and then 3 ni darab dengan Y sini pula. 3 darab dengan Y yang kedua berdengan jumlah. Itu konsep dia. So masuk data lah, iaitu 2 darab dengan X yang pertama itu 6, tambahkan dengan 3 ni darab dengan ni, dapat -21 bahagi dengan 5. Y pula 2 darab 7 14, dan 3 darab dengan 2 dengan jumlah. So kita tu 6 tolak dengan 21 kita dapat 15, -15. Dan ni pula 20. So kita dapatlah koordinat terakhir dia adalah -3, 4. Okey, -3, 4. Okey, susah ke nak ingat? Okey, mari kita cek saja review kejap. Satu garis lurus. Satu garis lurus, cari titik tengah. Okey. Andaikan kita ni tadi koordinat adalah
57. Okey, kode yang sini pula adalah 3 3. Cari titik tengah. Ingat masa kita belajar dulu, iaitu X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah dengan Y2 per 2. Okey, apa kena-kena dengan ni? Ni dia punya ratio dia 1-1 sebab dia titik tengah. Sebenarnya adalah 1 darab dengan X1, 1 darab dengan X1 tambah 1 ni pula darab dengan ni, and then per dengan 1 tambah 1, jumlah ratio sama je eh? Cuma yang ni nombor dia tak tengah-tengah, dia jauh sikit. So itulah wujudnya ni yang kita belajar dulu, titik tengah dia direct je, dia tak ada ni, dia depan dia 1 sebab dia betul-betul satu bahagian sini, satu bahagian sini, dan jumlah bawah pula memang 2 lah. Jadi kalau kita tengok yang ni, dia macam tu eh. Okay, mari kita yang kedua. Yang B, A ni negatif 4, 1, 2, 5. Jadi kita tak, kalau kita tak biasa, kita buat lukisan lah. Okay, kita just buat je, draw je eh. Kita bukan pakai skill pun, tak tahu dia dekat mana pun, negatif ke apa ke, terbalik ke, tak apa ya. Okey, negatif 4, negatif 1, patutnya negatif ni di bawah lah. Kalau kita buat ke atas, kita buat negatif 7 ke atas, tak apa, dia tetap itu, asalkan turutan dia betul, ni 2, ni 3 ya. Kalau A kat bawah, kita buat 3 kat sini lah pula sebab dia ikut sini. Okey, yang ni dia bagi nisbah macam ni eh, 2 AP nisbah kepada PB eh. So mari kita tulis koordinat dulu. Koordinat dia adalah negatif 4, negatif 1, 2, 5. Negatif 4, negatif 1, ni A, B dia 2, 5. Okay, and then ratio dia 2 AP PB, 2 AP PB. Okay, P tu kita tengok eh, P tu dekat mana. Kita kalau kita tak tahu bahagian nak buat dia depan ke belakang, tak kisahlah ya. Sebab kita ni lukisan ni sebenarnya untuk panduan kita je. Okey, mari kita selesai ni dulu ya. Kalau kita nak betul-betul buat dia mana yang pendek, mana yang panjang. Okey, ini adalah 2 AP, ini adalah 1 PB. So AP PB pergi sebelah akan jadi bahagi. Okay, ini kita boleh tukar sama juga ya, kalau kita nak buat pecahan. Okey, 1 ada sebelah sini, 2 pergi ke sebelah akan jadi bahagi. Ha, ini baru kita nampak AP adalah satu bahagian, P ke B 2 bahagian. Maksudnya ni P ke B 2 bahagian, A ke P, A ke P 1 bahagian. So kita kalau kita tak familiar lagi, kita buat ini untuk ni dan ini untuk ni, kita crosskan. Okay, so kita masuk data terus lah ya, tak payah tulis X1, X2. Okay, so kita buat dua darab negatif 4 dapat negatif 8, tambahkan dengan X dulu ya, sebelah kiri ni X dulu,
ni dengan ni eh, satu darab dua, dua bagi dengan jumlah semua. Eh, jumlah kan bahagian tadi. Yang ni yang y pula, y pula ni dengan ni tadi ya, dia silang macam tu ya. So negatif 2 tambahkan dengan yang ni pula y belah sini dengan sini 5 bagi dengan jumlah bahagian. So kita akan dapat 6 bagi 3 2, ni 3 bagi 3 1. Nah, mudah tu ya. Okey, apa kata kalau terbalik? Terbalik maksudnya kita buat sekali ini dengan ni eh. Okey, ini untuk belajar ya. Kita tengok. Katakanlah terbalik sekali, buat A dulu. Mula tu yang ni buat B dulu. Okey. Katakanlah buat ni 2 kali 1. Ya, tapi pastikan ambil X lah. Kita buat ini dulu ya. Titik 1 dulu kononnya. 2, 1, 2. Dan kita kena tambah dengan Y, X juga lah. Ni pula. Yang ni, negatif 8. Bagi dengan 3. Tapi Y pula kita terbalik. Kita ambil Y sini dulu. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Baru Y yang kedua ini pula kita buat. Y dengan ni dapat 5 per dengan 3. Kita tetap dapat negatif. Oh, ok. Ini tadi, ni tadi negatif ya. Sorry ya. Sebaik kita semak yang tu ya. Ok. Yang ni dapat negatif. Negatif 2. Yang ini dapat 1. Ok. Boleh tu ya. So maksudnya yang penting kita terbalik. Tengok yang C. C katakanlah kita tak lukis rajah. Ni A 7 negatif 3, 3 negatif 3 2. A 7 negatif 3, B negatif 3 2. Dia punya ratio 3 AP 2 PB. Okay. 3 AP 2 PB. Kita okay, ya lukis rajah. Jadi tapi kita kena tahu bahagian dulu. Okey. So kita buat macam biasa, iaitu sebenarnya 3 ni adalah daripada PB, dia terbalik ya. Eh, kalau kita nak semak pun PB sama dengan 2 3. Ha, dia terbalik. AP ni 2 sebenarnya. AP ni adalah 2. 3 ni adalah PB. Okey, kita masuk data iaitu X eh, X kali dengan bahagian B. Bahagian B 3. Ha, apa tak tahulah. Yo, boleh bayang ke tak? Kalau lukis tadi mungkin senang bayang kan. Ini A, ini B. Ini tu kalau kita tahu A, A ke P 2. Ini PB 3. Ha, bolehlah kita cross-cross kan. Okey. So kita buat sikit macam tu lah ya. Nanti kalau dah mahir, dah biasa, tak ada masalah sebenarnya. Tapi cikgu nak cerita kan, tak apalah, you akan apa, exhaust sendiri nanti ya. Kita buat normal dulu, lukiskan. Okay, so kita teruskan ambil X dulu. A eh, A sini kita kali dengan crossover ya. Tengok yang tadi cikgu beritahu tadi, A kita kali dengan bahagian B dia. And then yang ni pula kali dengan bahagian yang B bahagian A. Okay, ni kalau kita nak tu, kita tengok ni dia ke B, ni ke A.
So 7 kali dengan 3, and then negatif 3 kali dengan 2, bahagikan dengan jumlah dia. And then yang y pula, y a bagi a kali dengan bahagian b, and then bahagian b kali dengan bahagian a. So kita akan dapatlah negatif 6, 15, 15 bagi 5 dapat 3. Negatif 9, negatif 5, negatif 5 bagi 5 dapat negatif 1. Eh, boleh eh, cikgu rasa boleh tu eh. So, tapi yang pentingnya ni kena tahulah. Eh, jangan silap. So, okey, kita tengok soalan berikutnya.